sempat alami kegagalan rumah tangga asal syarat gandeng pasangan baru. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Pesinetron Alsa Sara kini baru saja mempublikasikan hubungan asmaranya dengan kekasih baru. Hal tersebut Alsa umumkan saat menjadi bintang tamu dalam salah satu acara televisi swasta yang dipandu oleh Feni Rose. Sebelumnya, Alsa Sara dikabarkan telah bercerai dengan suaminya pada Januari 2021 lalu. Alsa Sara berpisah dengan suaminya yang bernama Syafiq Asadi. Kini wanita berhijab tersebut sudah move on dan kembali menjalin kasih dengan pria bernama Fahmi Asegaf. Dalam program acara tersebut, Feni Rose menanyakan perihal siapa pria yang diposting Alsa Sara dalam akun Instagram pribadinya. Feni Rose kemudian bertanya apakah pria yang diposting Alsa adalah suami baru atau masih menjadi kekasih. Tak menjawab dengan jelas, Alsa Sara kemudian menjelaskan jika sesekali ia mengaku ingin memposting pasangannya tersebut. Menurut Alsa, pasangannya kali ini tak mau terlalu dipublish. Kemudian, Alsa Sara pun mengungkap jika ia tak terlalu ingin mengumbar hubungannya kali ini. Melainkan urusan asmara kini menjadi hal yang sangat privat bagi Alsa Sara. Alsa Sara mengungkapkan jika yang terpenting keluarga dan kerabat sudah mengetahui hubungannya. Lebih lanjut, Alsa Sara juga menyatakan jika ia pernah gagal menjalani pernikahan, maka ia tak mau sesumbar. Alsa hanya ingin sesekali saja memposting momen kebersamaan dengan pasangan barunya. Kehidupan privasi aku gak mau terlalu diekspos, yang penting keluarga, kerabat dekat, dan orang yang kerja sama kita tahu. Karena sudah pernah gagal, jadi gak mau terlalu sesumbar, ungkap Alsa Sara pada Feni Rose. Sementara itu, Alsa mengungkapkan jika kekasih barunya tersebut adalah mantan kekasihnya saat sebelum menikah. Bahkan, Alsa menyatakan jika ia dan Fahmi sudah pernah bertunangan. Namun sayangnya hubungan keduanya sudah kandas. Kebetulan dia itu dulu pernah pacaran sama aku. Dulu malah sempat tunangan juga, ucap Alsa Sara. Kemudian terpantau dalam unggahan terbarunya, Alsa membagikan momen bersama sang kekasih saat sedang berada di sebuah restoran. Terlihat jika Alsa Sara dan kekasih barunya berdiri dengan saling merangkul. Ada juga yang memperlihatkan keduanya tengah duduk di depan meja makan dan tersenyum ke kamera. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.